Kabar gembira datang bagi para pelajar setingkat SMP, bukan tanpa sebab pasalnya. Proses pendaftaran siswa baru di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri Jateng atau Sekolah Asrama Gratis kembali dibuka sejak tanggal 14 Februari 2023 kemarin. Menariknya, untuk tahun ajaran ini akan dibuka kesempatan untuk 288 siswa. Apa saja syaratnya berikut kami kabarkan untuk Anda. SMK Negeri Jateng atau Sekolah Asrama Gratis yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali membuka pendaftaran loh. Pendaftaran dibuka mulai 14 Februari 2023. Untuk persyaratannya, calon siswa merupakan warga Jawa Tengah dan berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Tahun ini, SMKN Jateng membuka kesempatan bagi 288 siswa dengan rincian, SMK Jateng di Semarang sejumlah 120 siswa, di Pati 72 siswa, dan di Purbalingga sejumlah 96 siswa. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini juga berbarengan dengan 15 SMK Negeri Semi Boarding yang sudah mulai aktif sejak tahun 2021. Untuk SMK Semi Boarding, total kuotanya 466 siswa yang terbagi di 15 SMK Semi Boarding. Yuk, tunggu apa lagi? Silakan kunjungi ppdb.smkboardingjateng.id untuk informasi lebih lanjut.